Kadang-kadang kita lupa nak beri salam. Sedangkan memberi salam adalah satu amalan yang boleh jadi asbab masuk ke dalam syurga. Nabi kata, Nabi bersabda, wahai manusia sekalian, sebarkan salam, jamulah makan, hubungkan silaturahim dan solatlah pada malam hari saat manusia nyenyak tidur. Kamu pasti akan masuk syurga dengan salam sejahtera. Ada empat amalan. Pertama apa? Ifshu salam, sebarkan salam. Jadi amalan tak? Di sini, bila jumpa, bagi salam. Macam krik-krik je tu kan? Sebab kebanyakannya, hey, nak gimana? Apa khabar? Lawa hari ni? Nampak kurus lah. Itu paling suka. Itulah baju yang paling kerap dia akan pakai. Tapi bila kata, nampak comel. Dah faham maksud comel, tak enak pelapik-lapik sangat. Nampak macam makin comel. Apa maksud? Tanya pula kan? Itulah baju yang terakhir dia pakai. Baju tu terakhir dia pakai. Dia salahkan baju. Dia besar, dia kecil, dia salahkan baju. Kadang-kadang kita lupa nak beri salam. Sedangkan memberi salam adalah satu amalan yang boleh jadi asbab masuk ke dalam syurga. Nabi kata, mereka yang menyebarkan salam. Dan apa yang Nabi SAW sebut, tuan-puan sekalian, antara perkara yang pertama yang ditarik dan akhir zaman adalah manusia ataupun umat Islam hanya beri salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Dan hari ini, orang yang kenal pun tak bagi salam. Memang benarlah kita berada di betul-betul penghujung zaman, zaman huru-hara. Huru-hara tak, tuan-puan sekalian? Huru-hara, sangat huru-hara. Sampai kita tak tahu mana betul, mana salah. Mana putih, mana hitam. Duduk dalam dunia kelabu. Tak boleh, kita kena berada di dunia yang putih. Muslimin, muslimat di mata Allah sekalian. Cuba test. Kita panggil apa ya? Test. Social experiment. Social experiment. Social experiment kan? Puan kan? Cuba puan buat. Kat sini, pergi mana? Yang dekat, kalau shopping complex? Alamanda, tuan-puan sekalian, Alamanda. Kalau hari Jumaat, lelaki solat Jumaat kan? Orang perempuan pergi itikaf di Alamanda. Okey. Alamanda, cuba puan bagi salam pada semua orang Islam yang puan jumpa. Dengan gaya yang cantik macam ni kan, puan bagi salam. Assalamualaikum. 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 Saya tanya, agak-agak apa jadi? Orang lama-lama tengok atas bawah. Nampak penampilan macam sehat. Rupanya tak apa sehat. Ataupun orang katanya, kenal ke? Ataupun orang kata, dia ni siapa? Terus tengok telefon. YB ke? Sebab gaya tu kan, sama ikut macam YB lah bagi salam kat semua orang. Tak, akhir zaman Nabi kata, antara yang dicabut adalah salam. Umat Islam tak bagi salam sesama sendiri. Nabi sebut akan beri salam pada orang kenal, orang kenal pun dah tak bagi salam. Apatah lagi kalau kita bagi salam pada orang tak kenal, akan dianggap pelik. Betul tak anggap pelik? Masya Allah, Allahu Akbar. Kita umat terakhir, tak ada umat selepas ini. Kita memang berada di gerbang alam akhirat. Bukan nak nakut-nakutkan ni, beriman pada alam akhirat ni adalah rukun iman. Masya Allah.